Tiga cerita based on true crime. Pertama sekali ada Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Cerita ni dilakonkan oleh Zac Efron sebagai Ted Bundy dan Lily Collins sebagai Kendall, which is girlfriend kepada Ted Bundy. Tajuk cerita ni diramik daripada perkataan yang dikeluarkan oleh peguam bela Ted Bundy ni yang describe kes Ted Bundy ni sebagai shockingly evil. Daripada dia punya statement tu lah diramik tajuk cerita ni. Tapi cerita ni dia more to biography instead of thriller. So dia banyak nak cerita macam mana Ted Bundy ni nak start membunuh orang, macam mana dia plotkan. Dia tak adalah tunjuk betul-betul yang dia bunuh. Semua tu tak banyak lah genre thriller. So ada orang yang memang nak tengok thriller memang mungkin tak minat ikut cerita ni. Tapi kalau korang nak tahu dia punya kisah kan, macam mana dia start buat semua ni, korang boleh tengok dekat Netflix. Yang kedua adalah cerita Lost Girl. Cerita Lost Girl ni diadaptasi daripada novel yang bertajuk Lost Girl juga, yang ditulis oleh Robert Calker. Cerita Lost Girl ni, dia mengisahkan pasal unsolved crime yang sampai sekarang memang tak solved lah. Diorang just nak tunjuk macam mana ibu kepada gadis yang hilang ni, which is anak dia Shannon Gilbert tau. Shannon Gilbert ni hilang masa dia nak jumpa klien dia. Okay, kalau korang nak tahu, kes ni dia jadi very very unfair sebab Shannon Gilbert ni, masa dia hilang, dia dah call polis selama 23 minit. Tapi polis tak buat apa-apa pun, tak pergi cari dia pun, just because dia bekerja sebagai an escort. Escort ni kalau nak cakap nama baik dia lah, dia adalah gadis pelayan kepada VVIP. Bila pekerjaan dia macam tu, polis memang tak nak tolong dia langsung. Even dia dah call, even mak dia buat report pun polis tak nak tolong. Polis macam cepat-cepat nak tutup kes. Even diorang dah jumpa banyak sangat mayat-mayat gadis-gadis escort ni dekat sekitar Long Island di New York, tetap juga polis macam cakap, oh maybe macam nak singkirkan Shannon Gilbert ni daripada kes ni. Sampai sekarang bila peguam ni tak tip yang masa dia call 911 pun tak nak bagi. So dekat cerita ni dia tunjuk lah macam mana Mary Gilbert ni bergabung dengan parents lain untuk minta tolong polis cari anak dia dan bersama-sama untuk cari anak dia. So cerita ni bagi Putri inspiring sangat-sangat. Yang ketiga ni cerita bersiri, which is The Act ataupun The Act. Diorang ada 8 episod. Cerita ni dia mengisahkan pasal kes Gypsy Rose dan juga ibu dia Didi Blanchett. Joey King berlakon sebagai Gypsy Rose dan Patricia berlakon sebagai Didi Blanchett. Dekat cerita ni korang boleh tengok lah macam mana the true crime dia yang betul-betul, tapi dia jadikan cerita. Kalau kita tengok dia punya macam orang cerita pasal kes diorang ni kan, kita dah singkatkan kan. Dekat sini dia tunjuk lah macam mana the whole story. Ni bukan spoiler tau, tapi macam yang kita tahu, Didi Blanchett ni dibunuh oleh Gypsy Rose sebab Didi Blanchett ni dia dah dera Gypsy Rose. Lepas tu dia banyak palsukan penyakit-penyakit Gypsy Rose. Sebab pemalsuan penyakit Gypsy Rose ni bagi impak yang sangat besar. Korang bayangkan lah, bila mak dia cakap dia ni ada penyakit ni, Gypsy ni akan makan tau ubat tu. Bila dia makan ubat tu, dia tak ada penyakit tu tapi dia makan ubat tu. So, adalah efek dia macam gigi dia rongak, mata dia punya penglihatan macam teruk gila. Macam memang kesian sangat-sangat. Sebab itulah dia bunuh ibu dia. Tapi setelah niat tak menghalalkan cara macam tu. Tapi dalam cerita ni korang boleh tengok lah sebenarnya macam mana ibu dia buat dekat dia dan semua-semua tu, dan dilakonkan oleh Joey King. Apa yang membuatkan dorang sampai nak buat jadi cerita, sebab macam kita tahu Gypsy Rose ni disayangi sangat-sangat oleh masyarakat. Dia punya donation tu memang banyak gila sampai ibu dia terpaksa buat satu website untuk organize dan susun dia punya donation. Bila orang tahu yang Gypsy ni bunuh ibu dia, orang punya marah tu sampai tutup TV lah. Memang tak nak tengok masa perbicaraan dia dekat TV. Dari cerita ni korang boleh tengok lah sebenarnya apa sebenarnya yang membuatkan Gypsy ni nak sangat bunuh ibu dia. Putri memang recommend gila untuk korang tengok tiga-tiga cerita ni supaya korang boleh dapat pengajaran juga selain daripada kita tengok je cerita kan.